makan steak itu kalau ada kentangnya, ada sayurnya itu lebih seger, lebih endor. Dan ini menurut aku steaknya itu bukan yang steak-steak ala-ala dan sembarangan gitu. Benar-benar terjamin kualitasnya. Dan ini, wuih, gusti! Ya, nih. Wajib banget kalian cobain. Jadi guys, pokoknya aku rekomendasi banget kalau kalian mau cobain steak di sini. Are you keeping it real? Setelah dicampur dan disatu padukan, rasanya menggoyang lidah aku dan jiwa raga aku nih. Ini apa lagi nih yang di depan? Ini adalah tuna cheese melt sandwich. Ini apa tuna, nih? Ini ikan tuna yang udah dicampur dengan keju. Kemudian di-meltingin, abis itu dia ditaruh roti dan rotinya ini spesial pakai baguette. Ini roti-roti apa sih? Baguette namanya. Baguette. French baguette. Mari kita bakal, kita potong dulu guys ya. Tuh lihat. Gokil banget, kejunya jerit-jerit loh guys. Ini tuh simple banget. Basic ini tuna, ya. Mayonya berasa juga kan? Enak kok. Tuna mayo sama cheese. Jadi dia tuh creamy banget. Tapi tetap ada kayak aroma kejunya yang kayaknya semua orang suka ya keju. Suka banget keju. Gitu. Jadi tunanya tuh dia benar-benar melt in your mouth, lumer di mulut karena dia ada mayonya guys. Ooga ya kami, got the feeling that you can't get on me. You got me folded like paper origami. Yang aku suka on point-nya adalah di sini tuh adalah tunanya ya, mayonaise-nya sama si baguette-nya ini ya. Mozzarella-nya juga dia benar-benar membuat si aromanya jadi makin harum ya. Makin mewah ya. Makin mewah, ini kelas banget guys. Tapi harganya juga worth it di sini ya, enggak usah khawatir. I don't need mad to you. We don't need to be fine.